liatin diri di video kita, atau yang pengen daftar silakan di cek semua aja bro. Dan dia dari sayap-sayapnya. Nah ini aja masih ada nih, belum ke dokot nih motor si penangkat bro. Tanki juga masih mulus banget, belum pernah dicek ulang, masih standar Kawasaki. Bisa dilihat dari gearnya bro, klaim-klaimnya, baut-bautnya masih ada coretan spidol biru. Lihat diri, oke, kita lihat lagi kilometernya ini bro. Kilometer berjalan di angka 2.588. Oke, kita lihat kondisi kaki-kakinya, kita sesuaikan bro. Kita lihat dari gear masih standar, dan ban juga masih ada bulu-bulunya ya bro ya, dan juga masih ada garis bawaannya Kawasaki. Ini ban ori ya, bukan gantian, masih ori. Dan kita lihat lagi piringan bro, piringannya belum ada legokan, masih wah tebal banget bro, 95%. Arm-armnya, dan kita lihat knalpotnya nih bro. Nah, knalpotnya aja masih glowing banget, masih menyala, grease mulus, nggak ada baret. Biasanya sini baret ya bro ya. Oke, kita lihat lagi kaki-kakinya nih bro. Nah, kita cocokin yang depan, samakan sama yang belakang, sama nggak? Nah, ini yang depannya bro, belum ada legokan, masih 95%. Nah, ini bannya juga masih ada garisnya, bisa dilihat bro, muka depan. Kita dengerin dulu bro, suaranya nih bro. Bisa didengerin sendiri suaranya, dari dekat. Suaranya masih gasnya Kawasaki bro ya. Oke, kita geber dulu biar dengerin suara aslinya. Kita tunggu kadernya di ada ya, Motorsport tempatnya.